Oh, siap ya. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Mas Faizin, di channel Mobil Indonesia. Ya, pagi hari ini saya mau mereviewkan kepada Anda, khususnya sebagai viewer and subscriber, serta bos-bosku yang di sana, yaitu tempat tidur anak. Ini adalah tempat tidur anak pesanan dari Ibu atau Bapak Mukono dari Papua. Yaitu beliau telah mempercayakan tempat tidur seorang anaknya ini kepada Mebel Indonesia dan hasilnya sudah jadi. Ini seperti gambar yang akan saya tampilkan di samping. Itu adalah gambar dari awal atau gambar yang diinginkan Bapak Mukono. Ya, alhamdulillah ini sudah jadi. Warnanya minta dibuat duko doff kalau nggak salah kemarin ya. Dan ini hasilnya seperti ini. Ini kalau warna putih itu diberi warna putih itu dari bahan kayu mahoni. Jadi paling bagus bahan untuk warna putih itu kayu mahoni. Nah, karena ini nanti apa itu tidak terlihat, kita kasih dari kayu jati sehingga tampilannya agak berbeda. Oke. Nah, ini alamat dari pemesan kita. Oke, bosku, yaitu ada di Jawa Timur. Nah, ini nanti karena orang Papua itu biasanya ngirimnya memang ke Jawa Timur, nanti baru dia ke Papuanya. Yang terkenal dia namanya Trans Papua UP. Itu adalah kode dari Bapak Mukono yang berada di ekspedisi Jawa Timur ini. Oke, untuk ukurannya sendiri ini adalah panjang 2 meter, yaitu matras standar, yaitu 200 cm. Terus untuk lebarnya ini adalah 120. Ini adalah lebar untuk tempat tidur anak, yaitu standar dari Indonesia. Nah, seperti inilah hasilnya. Jadi bosku bisa pesan model lain atau seperti ini dikombinasi warna lain juga bisa. Nah, ini modelnya hampir sama seperti tempat tidur bagong. Seperti ini. Ada perut bagongnya di sini. Ya, ini yang disebut model bagong. Nah, oke bosku. Untuk pemesanannya sangat mudah sekali. Tinggal hubungi saja ke nomor yang sudah saya sediakan di pojok kiri bawah sama pojok kanan atas. Yaitu di nomor WA 082-323-793-222. Jangan lupa lagi follow Instagram saya di @mobilindonesia.co.id. Sama jangan lupa di subscribe channel YouTube saya ya. Supaya Anda selalu mendapatkan info terbaru dari Mebel Indonesia. Nah, ini ada alamat saya di sini. Nah, ini kita berada di Jalan Haji Ridwan, RT21, RW5, Duko Kawoyo, Kecamatan Longgo, Kabupaten Jepara. Jadi kita dari Jepara. Kalau Anda ingin main langsung ke sini juga bisa, silakan aja. Nanti kalau mau datang ke sini hubungi kita, nanti kita akan menjemput Anda. Oke, bosku. Saya rasa sudah sangat cukup dan sudah sangat jelas kalau bosku pengen tahu. Nah, ini adalah apa itu namanya tempat tidur seorang. Jadi ini bisa dimasukkan. Maaf karena ini tempatnya kurang rata, jadi saya akan sedikit contohkan. Nah, seperti inilah hasilnya kalau kita corong bawah. Nah, jadi seperti ini. Ini model tempat tidur sorong. Jadi kalau dimasukkan ke sana lebih ringkes dia. Nah, terus di belakangnya ini polos saja. Oke, kamera bisa menunjukkan pada viewer supaya viewer and subscriber itu bisa melihat secara utuh semua posisinya atau segala sisinya. Nah, ini kita kasih siku supaya dia lebih kokoh ketika dibuat sandaran, karena ini nanti dia ada space dari temboknya. Nah, untuk pemasangannya sendiri ini sangat mudah. Ini ada bautnya di sini, tinggal dieratkan aja. Nah, ini dia ada bautnya. Ini untuk memasang, jadi sendiri pun bisa, tidak perlu membutuhkan tukang kayu yang ahli. Orang awam pun yang belum pernah mengetahui mebel juga bisa memasang ini. Oke, sudah jelas semua ya bosku ya. Kalau kurang jelas, langsung saja WA saya ke nomor yang sudah saya sediakan di 082
323-793-222. Sekian dari saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan ditunggu orderannya, bos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.